Doa pagi, Ekaristi, sumber sukacita dan kegembiraanku yang tiada pernah redup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Roh Allah yang Maha Kudus, waktu telah membawaku pada penghujung pekan. Kusongsong saat ini dengan hati lega, terutama atas kesempatan untuk menyambut tubuh Tuhan Yesus yang Maha Suci dalam perayaan Ekaristi. Aku sungguh bersyukur Engkau berkenan mewarnai akhir pekanku dengan sukacita dan kegembiraan. Ya Roh Kudus, Ekaristi sungguh merupakan sumber sukacita dan kegembiraanku. Setiap ku sambut tubuh Putra Allah yang Maha Kudus, sukacita dan kegembiraan merasuki hatiku. Setiap kali aku membayangkan kehadiran-Mu, ya Roh Kudus, aku diselimuti kebahagiaan. Ya Roh Kudus, aku bersyukur atas sukacita dan kegembiraan yang mewarnai peziarahan hidupku. Persoalan dan kesulitan yang kualami tak kuasa menepis sukacitaku. Itulah buah-buah roh yang kutuai karena keberserahanku pada penyelenggaraan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menuangkan sukacita dan kegembiraan di setiap waktuku, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, di penghujung pekan ini, Ekaristi yang kuikuti telah menyulut suluh sukacita dan kegembiraanku. Salomo Putra Daud mengatakan, "Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu." Ya Roh Kudus yang penuh kasih, sesungguhnya setiap kali aku menyambut tubuh Yesus yang Maha Suci, sukacita dan kegembiraan bertaburan di hatiku. Aku yakin dan percaya bahwa berkat Ekaristi, kesulitan dan persoalan yang menghampiriku tidak sanggup merenggut sukacita dan kegembiraanku, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berkenanlah Engkau tak jemu mengiringi aku untuk tekun menimba rahmat Ekaristi. Kiranya aku bisa mencecap Ekaristi sebagai puncak kehidupan beriman pengikut Yesus. Dan semoga Engkau berkenan terhadap perbuatanku dan mengganjar aku dengan sukacita dan kegembiraan. Ya Roh Kudus, kiranya aku bisa merawat kuntum-kuntum sukacita dan kegembiraan di hatiku, hingga pada waktunya akan bermekaran di pelataran surgamu, ya Roh Kudus. Roh Allah yang Maha Dahsyat, aku memuji Engkau dari kedalaman hatiku, atas rahmat sukacita dan kegembiraan yang Engkau alirkan di sepanjang pematang hidupku. Ya Roh Kudus, berkatilah seluruh upaya dan aktivitasku di sepanjang pekan mendatang. Semoga semua yang kulakukan membawa sukacita dan kegembiraan. Kiranya aku bisa terus memelihara bunga-bunga sukacita di hatiku melalui kurban Ekaristi, ya Roh Kudus. Dan semoga sukacita dan kegembiraan senantiasa melingkupi hatiku. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini,
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.